tingkat Depok silahkan lebih kata merapat untuk menjawab rapat itu akan tidak terlalu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, pertandingan Partai Puncak di hari ini hari terakhir dalam rangkaian Alekop Futsal Championship 2023 sejak hari Senin hingga hari keempat ini berjalan dengan lancar dan kita sudah berada di acara puncak, tentunya awarding Alekop Futsal Championship 2023. Tentunya sebelum kita memulai acara selanjutnya akan kami panggilkan terlebih dahulu di antaranya Bapak Imam Khairul Rosiki selaku CEO Hopscore, disilakan untuk dapat menuju ke area awarding. Selanjutnya dengan hormat Bapak Mulyawan selaku Exco FK Depok, dengan hormat disilakan untuk dapat menuju ke area awarding. Selanjutnya Coach Andri Kesa selaku tokoh futsal nasional, disilakan untuk dapat merapat menuju ke area awarding. Selanjutnya Bapak Wawan Karamawan selaku founder Algo Sport, dengan hormat disilakan untuk dapat menuju ke area awarding. Selanjutnya Bapak Dadi Bangun selaku COO Lavender Bimba, dengan hormat disilakan untuk dapat menuju ke area awarding. Baik, terima kasih yang mengucapkan sekali lagi tentunya Alekop Futsal Championship 2023 organized dari Alego Sport dan tentunya support dari Topscore Sport dan New Sport ID. Baik, selanjutnya akan kami panggilkan untuk penghargaan pertama pelatih terbaik. Pelatih terbaik jatuh kepada Coach Bilal dari SMA Negeri 1 Baru dan berhak mendapatkan sepatu futsal persembahan dari Mil. Luar biasa, disilakan untuk segera dipersiapkan. Baik, dengan hormat kami mengundang Coach Andri Picesa untuk dapat memberikan penghargaan Best Coach yang diraih oleh Coach Bilal dari SMA Negeri 1 Parung. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Coach Bilal. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Coach Andri Picesa yang telah memberikan penghargaan berupa sepatu futsal persembahan dari Mills dan Tactical Board. Dan selamat kepada Coach Bilal. Selanjutnya, penghargaan kiper terbaik, Best Goalkeeper, diraih oleh pemain dari SMK Putra Bangsa, Atala. Dan berhak mendapatkan sepatu futsal persembahan dari Mills, lalu nipet
ada elbow pad persembahan dari Jonas dan beasiswa bimbel dari Lavender, luar biasa. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dadi Bangun selaku COO Lavender Bimbel yang akan memberikan penghargaan kepada Atalah sebagai best goalkeeper dari SMK Putra Bangsa, berhak mendapatkan sepatu futsal persembahan dari Mills, knee pad dan elbow pad dari Jonas, lalu beasiswa bimbel dari Lavender, luar biasa. Wow, banyak sekali ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadi dan selamat kepada Atala yang telah meraih Best Goalkeeper. Selanjutnya, Best Supporter. Supporter terbaik diraih SMA. Coba boleh diiringi snare ataupun bass drum. Oke, okay. Oh udah lelah ya. Oke, okay. Inilah supporter terbaik diraih oleh SMA Prestasi Prima. Baik, silakan perwakilan dari supporter SMA Prestasi Prima untuk dapat menuju ke area awarding. Dan dengan hormat kami mengundang Bapak Wawan Hermawan selaku founder Allego Sport yang akan memberikan penghargaan Best Supporter. Berupa hadiah uang tunai Rp500.000 beserta produk Extra Joss. Luar biasa, sudah teriak-teriak, sudah keringat-keringat ya, langsung minum Extra Joss, langsung joss. Ada top skornya, SM Faisal. SM Faisal, SMK, PB. SMK, PB. Baik, tepuk tangan yang meriah sekali lagi SMA Prestasi Prima. Selamat atas penghargaan supporter terbaik. Berhak mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000 beserta produk dari Extra Joss. Butter never die. Luar biasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, top score. Siapa yang berhak mendapatkannya? M. M Faisal dari SMK Putra Bangsa berhak mendapatkan sepatu futsal persembahan dari Mills, jersey dan beasiswa dari Bimba Lavender. Ya, dengan hormat kami mengundang Bapak Imam Hoirul Rozikin selaku CEO Top Score yang akan memberikan penghargaan kepada Top Score yaitu M Faisal SMK
Putra Bangsa nomor punggung 3 ya. Berhak mendapatkan sepatu futsal persembahan dari Mills. Lalu jersey dan juga beasiswa Bimba Lavender. Baik, luar biasa. Selamat sekali lagi kepada M. Faisal dari SMK Putra Bangsa. Berhak atas penghargaannya sebagai top skor oleh Top Futsal Championship. Dan terima kasih kepada Bapak Imam yang telah memberikan penghargaan. Selanjutnya, Best Player. Siapakah yang akan mendapatkannya dari SMA? Pemain terbaik SMA 1 Parung, Fawaz. Berhak mendapatkan sepatu futsal persembahan dari Mills, lalu jersey dan beasiswa dari Bimba Lavender. Dengan hormat kami mengundang Bapak Ilham Mulyawan selaku Exco dari AFK Depok yang akan memberikan penghargaan Best Player kepada Fawaz nomor punggung 10 dari SMA Negeri 1 Parung Bogor yang berhak mendapatkan hadiah sepatu futsal persembahan dari Mills, jersey dari Mills juga dan beasiswa Bimba Lavender. Baik, terima kasih dan selamat kepada Fawaz yang berhak mendapatkan penghargaan Best Player. Terima kasih kepada Bapak Ilham yang telah memberikan penghargaan. Selanjutnya juara 4, kita panggilkan saja SMA Negeri 3 Depok. Silakan untuk menuju ke area awarding. Squad, seluruh tim, official tim boleh ikut, silakan. Menuju ke area awarding. Dan kami mengundang dengan hormat Bapak Wawan Hermawan selaku founder Alego Sport yang akan memberikan penghargaan untuk juara 4 Ale Top Futsal Championship 2023 yang berhasil diraih oleh SMA Negeri 3 Depok. Dan berhak mendapatkan trofi lalu uang pembinaan Rp750.000 dan nampaknya ada satu karton extra joss ya. Baik, ya silakan masih foto tim terlebih dahulu sebelum kita berlanjut pemberian penghargaan juara ketiga. Baik, terima kasih SMA Negeri 3 Depok. Ya, disilakan untuk dapat menuju ke tempatnya semula. Selanjutnya, juara ketiga
berhasil diraih oleh SMA Sejahtera 1. Disilakan untuk menuju ke area awarding. You want the world for your own, you want maximum profit. Kami mengundang dengan hormat Bapak Dadi Bangun selaku COO Lavender Bimba untuk memberikan penghargaan juara ketiga yang diraih oleh SMA Sejahtera 1. Dan SMA Sejahtera 1 berhak mendapatkan trofi uang pembinaan Rp1.250.000 beserta voucher beasiswa Lavender sebesar 5 juta. Wow, luar biasa. Dan tentunya ada satu karton juga ekstra jos. Baik, silakan untuk SMA Sejahtera 1 melakukan pose bersama timnya. Baik, terima kasih. Iya, silakan untuk kembali ke tempat semula. Baik, selanjutnya juara kedua diraih oleh SMK Putra Bangsa. Silakan untuk menuju ke area awarding dan dengan hormat kami mengundang Coach Andri Pikesa untuk dapat memberikan penghargaan juara kedua yang berhasil diraih oleh SMK Putra Bangsa. Silakan. Ya, untuk juara 2 SMK Putra Bangsa berhak mendapatkan trofi uang pembinaan 3 juta dan voucher beasiswa Lavender 7 juta. Luar biasa sekali. Tentunya dapat satu karton juga ekstra jos sport gel. Iya kan? Sekali lagi, silakan. 1, 2. Oke, luar biasa. Best goalkeeper juga dari SMK Putra Bangsa. Top score juga dari SMK Putra Bangsa. Oh, luar biasa diborong ya. Namun sayang seribu kali sayang untuk juara pertama kita. Oke, baik. Sebelum kita memanggil sang jawara. Baik, sebelum itu kami mengundang terlebih dahulu dengan hormat Bapak Imam Hoirul Rozikin selaku CEO Top Score untuk dapat menuju ke papan awarding, lalu Bapak Ilham Mulyawan selaku XO AFK Depok, selanjutnya Coach Andri Pijesa selaku tokoh futsal nasional, Bapak Wawan Hermawan selaku founder Allego Sport, dan Bapak Dadi Bangun selaku CEO Lavender Bimba. Disilakan untuk dapat menuju
ke papan awarding. Baik, kita panggilkan sang jawara, the winner, the champion, Saleta Pusat Championship 2023, SMA Negeri 1 Parung Bogor. Disilakan untuk menuju ke area awarding dan berhak mendapatkan trofi, medali, uang pembinaan 5 juta dan voucher beasiswa Lavender 14 juta. Luar biasa sekali. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk SMA Negeri 1 Parung yang berhasil meraih juara Laptop Futsal Championship 2023. Tentunya trofi piala bergilir kah? Sama piala tetap. Yang itu bergilir ya. Iya, luar biasa ya, piala bergilir beserta piala tetap diraih oleh sang jawara di Champions Aleto Futsal Championship yang kali ini di season pertama SMA Negeri 1 Parung Bogor berhasil membawa pulang trofi kebanggaan dari Aletops Futsal Championship. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk SMA Negeri 1 Parung Bogor. Congratulations, berhasil meraih juara pertama Champions. Tentunya berhasil membawa pulang trofi, piala bergilir, piala tetap, medali, uang pembinaan 5 juta dan voucher beasiswa Lavender 14 juta. Dan berakhir pula pemberian penghargaan, berakhir pula event Aletops Futsal Championship di tahun 2023 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung, support dari awal hingga akhir. Tentunya kepada para IO, panitia yang sudah bekerja keras. Tentunya bekerja sama, mungkin sampai begadang, sampai menyisikan waktunya, waktu keluarga, waktu pekerjaan mungkin untuk event Aletops Futsal Championship. Terima kasih juga kepada sponsorship
Di antaranya ada Top Score Sport, ada Mills Sport ID, lalu juga masih banyak juga pendukung-pendukung di event Ale Top Sports Championship 2023 ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada tim peserta yang sudah ikut berpartisipasi. Kita tunggu di event selanjutnya di tahun ataupun di musim selanjutnya. Terima kasih kepada para pendukung yang telah hadir. Terima kasih kepada kru yang bertugas dari media partner, dari official foto dan videographer. Terima kasih kepada seluruh yang hadir di GOR Ciracas, Jakarta. Saya Eric Bob mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.